Sampean sing ngendi, Pak? Melaka. Sing Melaka. Ari rong-rong jam pira balik jam pira? Ning kadare kok jam 10 ya balik. Terus oleh pirang 10.000. Di kadang-kadang ya kumpulakan pe dingin. Kumpulakan. Jadi ditampung ya, Pak? Iya. Ora setiap hari lurung terus didol ya, Pak ya? Iya. Tampung. Adol mipil-mipil badhe anuk bae iki kumpulakan pe dingin. Adol-adol sekalian. Arane siapa, Pak, sampean? Nasib. Ya orang maksudnya buat kita nih Melaka, ayo gue ke lagi di gaya video Pak, buat tonggol di bantuan sing Jokowi. Gue siapa sing luru rongsok? Kalau Pak Gor, arane Melaka nih blok di. Blok Ledeng. Blok Ledeng arane siapa Pak sampean? Samsuri. Samsuri ya, blok Ledeng ya. Enggak aneh saya ngurung sih Pak. Pak dari nyoker buat beranak. Masalah buatan gue lah, bisa cilik gemian tuh karo sakit beda Pak ya, bisa cilik gemian orang orang gak wakan dong, bakur tuh gak usah ngomong bedogan ya Pak ya. Iya. Sakit cilik orang gak dapet. Pak dari nyoker. Iya bener ya Pak. Ya woi. Iya bener Pak. Yang kemarin gini alas ya Pak ya. Ya hari empang itu kok capek alas. Tapi hari mangkat oleh pirang kandek Pak. Kayaknya lawan si lor paling-paling hari dolar rata ya kandek dolar rata ya orang kandek. Iya. Tapi orang marah ini mana pesisir orang? Anjok, 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 anjok pesisir. Oh, sampai anjok. Pesisir. Iya. Oke Pak, anu ke Pak ya? Wah. Rongsok. Iya ya, mata tua sih maklum Pak ya. Matanya cuma daat. Tua. Wuh ya rongsok mana Pak? Pokoknya berkala. Iya. Daripada kaya Pak ya, daripada wong sing ning lampu merah Pak ya. Iya. Wis lebih mulia wong sing mengkenen lah. Ya kadang-kadang hari marani mek bar ada wong obat iwak waktu dulu iwak. Iya, karo seluruh iwak Pak ya. Iya. Hari lape iki kayak iya yo ngono. Pokoknya lebih mulia lah dibanding karo wong sing ning lampu merah ya Pak ya. Biasa apa-apa ya. Orang di rumah ngantuk ya sedek kroyak-kroyak bagi olahraga. Iya bener Pak. Kau bagus ya Pak, bener sili. Ini dasarnya sering oleh bantuan beli Pak, sampean. Iya bantuan sih kadang-kadang ya kayak beras dan apa. Beras dan apa. Iya. Untuk dari beras. Oh berarti sing iya ya, sing oleh per bulan oleh Indo karena berasnya itu ya. Kadang-kadang ya bocah-bocah ya bocah kadang-kadang ini tak bantuan duit kenapa belum ngatik burung ngatik itu mending bocah sekolah ya Pak apa ayo, bocah sekolah dong. Oh dana sosial uang saja nih Pak ya iya tiap, bocah sekolah yang kongkong oh bocah sekolah yang kongkong karena dana PKH ya Pak iya arahnya siapa Miki Pak Samsule bagus Pak, tak dukung Pak daripada kayak sini lampu merah lah oke bro ingat hidup di dunia itu intinya kita jangan selalu mengeluh jangan cepat putus asa itu tadi contohnya itu Bapak sudah tua tadi itu sudah tua tenaga sudah berkurang tapi dia mau berusaha mencari rezeki dengan cara halal mencari rongsok. Nah, itu ada gubuk sama itu jaring yang menjulur ke atas itu namanya alat tangkap anco kata orang losarinya bro. Gimana sih anco itu adalah alat tangkap sejenis untuk menangkap ikan dan udang kalau malam hari. Jadi siang hari tidak beroperasi tapi operasinya itu malam hari karena malam hari ini tuh udangnya banyak dan ikannya juga banyak. Jadi orang yang menangkap dengan menggunakan alat tangkap anco itu operasinya pada malam hari bro. Nah ini saya berjalan di
area tanggul sungai, namanya Sungai Pecodangan. Nah itu bro, ada orang menjala ikan. Ikan dengan menggunakan jala. Nah itu bro, bapak pencari ikan sudah dapat cuma sedikit. Nah itu mau menebarkan jala lagi. Sing desa ndi pak? Losarin di. Seberang wetan. Berarti siapa dina mau kayaknya main kayaknya baik ta? Di bawah lagi sepi. Tapi kurban mikirnya pletik-pletik kayak urang. Nah itu bro, jalannya sudah ditarik ke pinggir. Orang di daerah Losari itu kebanyakannya bahasanya pakai bahasa Jawa bro. Jadi tadi saya menanyakan ke tukang jala orang mana, orang Losari, pakai menggunakan bahasa Jawa, Jawa Cirebon. Hari tiap menjala oli pirang anu pak, oli pirang kilo setiap dina nek. Oli rong kilo lah yang zaman kia orang kaya sungguhis sepi zaman kita lah. Jadi iya, jadi ada perbedaan ya pak ya. Pokoknya beda nak akel. Soalnya panjangnya wis kena daripada nganggur. Iya terkena anuk sih. Obat limpa. Nah itu bro ikannya itu ikan apa itu namanya, ikan kedukang utik bro. Ada ikan utiknya bro, itu ikan utik. Oh, siapa ngoding pak? Tidak kenapa? Oke itu bro, ikan utik. Jawab pak. Tuh, ikan utiknya banyak tuh. Ikan utik itu ikan anaknya ikan kedukang ya pak ya? Ikan kedukang beranak. Di saat kecil dinamai ikan utik, kalau udah besar namanya ikan kedukang. Nah itu ikan kedukang itu kepalanya sangat enak untuk dimasak. Berarti hari itu dengan di pak? Di wakil oh, ini rumah orang yang bakul lah. Ini bakul murah ya? Iya murah apa ya? Ya masih mendikeliling akan di kampung ya. Paling bikin mewu. Iya dikeliling akan penempaan di kampung. Didoleh supaya larang melas oleh pegel-pegel. Boleh kengelan-kengelan regane murah ya pak ya? Hari bakulku bakulnya untungnya gede sing luri wakil. Iya iya, namun di atas 30 kilo, 30 kilo ya pada anu pak ya pak ya, pada acara apa nol ya ake, regane beda di acara apa. Berarti kerjanya ini kayak gimana pak, ning empang-empang laut? Orang-orang marang sawah derep pari ika ora tenagane wis mopo tenagane sepeda ya pak ya ora kaya zaman lagi nasi nom tenagane wis mopo dari zaman palu zaman hujan mengkene ya ni sawah ya pak ya unjal-unjal parine blekak blekuk lah wis ora derep ora nyawa wis kaya kibam gawen diari lagi anak temen di iya air kayak yang sepi.
Tapi saya sepi-sepi ini ya kena gue jajan anak pe ya. Oh iya gue jajan yang bocah kelas sekolah. Di anak pira pak? Anaknya telu. Sekolah kape apa wis kerja? Sekolah loro ya siji. Ya. Rumah tangga sih. Ya wis mending berarti kebutuhannya orang pati ake pak ya wis. Cuman kan mikir ditambah wong sing lakap bapane ibu. Oh, dia putut ta? Ya sing ya beli sing bapane kabur. Oh iya iya iya. Kebutuhannya ninggal untuk wadone. Apa aku pak anaknya sampean apa? Tutu. Ya wong saya. Oh, dari sampean ku nganu anu mungut ta? Oh iya. Jadi memungut ya, lah. Mangan kurang bareng kurang warung kurang bareng. Kan? Iya iya iya. Ya syukur Pak Ridwe. Hati mengkonon ta. Ngawi ditinggal bocah 40 dina terus langsung tak rawuh. Sampai sakit usianya berapa? Sakit usianya ya sekolah masih sekolah, yang gue loro. Yang penting wali bantuan sih. Iya iya iya. Hari ke sekolah itu kan lulusan, wali bantuan. Mending. Berarti wong tuanya meninggal ya pak? Wong tua semua tuh meninggal, sing lanangnya ya. Ora jelas kabar ya. Jadi tetap rawut baik daripada bisa. Yang cuma sakit, wong suki itu orang kena gotong royong. Sira-sira kita-kita ya pak ya. Waktu ini kita gawa ini pak lumayan karena aku pakan entok nung dua satuan. Lo sari ini desa apa pak sampai ini? Oh kedungun ya kedungun nang ya kena pari kok pak kedungun nang. Kedungun nang pirang-pirang sing. Iya dia kan uang itu dak-dak apa ya? Pegawaian ya. Anak sing ning sawah, anak sing tukang jala, anak sing tukang ngumpur. Balik ke berarti ya waya asar apa sore? Ya setengah hari pak. Setengah hari, waya beduk berarti balik. Sampai ke dungunnya ke dungun blokon di pak? Kaude. Arane sampai ke pak? Sampai ane? Wandi. Wandi? Blok Kaude, desa ke dungunang. Nah itu tadi bro, saya sedang berbincang sama bapak yang tukang jalikan di sungai tadi. Nah itu bapak itu kerjaannya setiap harinya itu menjalik ikan di sungai. Punya anak 3. Tapi bapak tadi kerjanya selalu menjalik ikan di sungai. Nah itu perlu dikasih jempol itu tadi bapak itu. Walaupun profesinya tukang jalik ikan, tapi bisa menghidupi 3 orang anak dan bisa mengasuh anak dari orang lain. Yaitu anaknya katanya tadi udah dijelaskan. Tidak menghidupi anak saya aja mas, tapi menghidupi anak orang lain. Ya tetanggalah yang orang tuanya ibunya sudah meninggal sejak usia 40 hari. Nah itu tadi bapak tukang jalak ikan teman-teman, namanya Bapak Suwandi, asli dari desa Randusari, Kecamatan Losari, kabupatennya Brebes. Karena desa Randusari itu sebelah timurnya sungai Cisenggarung bro. Kalau sebelah timurnya sungai Cisenggarung itu udah termasuk ke wilayah Jawa Tengah. Tapi kalau sebelah baratnya sungai Cisenggarung
itu masuk ke wilayah Jawa Barat. Sudah jelas, bro? Tapi ingat, bro, subscribe, like, dan klik loncengnya tuh. Lalu komen. Tapi ingat, bro, komen yang positif. Oke, bro. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nah, ini keadaan desa Tambak Losari, bro. Losari, Jawa Barat ini. Bukan Losari Brebes. Bukan Losari Jawa Tengah. Tapi ini, kawasan ini, tambak ikan, lokasi Losari, Jawa Barat. Tambaknya yang berada di wilayah Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Oke, bro, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palura apa, Pak? Palura apa? Mancing. Memancing orang ngakar, ta? Oh, iya. Buat ngakar.